all, do we? Sudah sampai kurang lebih 200 meter dari lokasi kita berburu kijang. Ya, bersama Om Juan. Sekarang sudah pukul 15 lewat ya. Sebentar lagi kita menuju lokasi. Mudah-mudahan ada cintanya, teman-teman. Sudah lama tidak berburu dikarenakan keadaan badan kurang sehat, jadi saya mencoba lagi ya, teman-teman ya, untuk menghibur kita semua. Kita berjalan menuju lokasi, teman-teman. Sudah di bawah lokasi bukit, teman-teman ya. Kita akan naik ke atas. Sedang juga naik ke atasnya, teman-teman. Oke, kita mencoba naik ke atas. Thank you.
asin. Ada terdengar dari menyahut, cuma kecil suaranya. Kijang itu ada di bawah. Jadi kita tunggu lagi, teman-teman. Sekarang sudah pukul 16 lewat, teman-teman. Ini lokasi kita ya. Ini akarnya. Besar sekali.
rumput. Ada nggak kijang? Ah, ada kijang. Bawa dia mau ke Indonesia. Ya dia sebenarnya. Oh, banyak bekas ya. Tangi tak apa mana sudah ada. Kebantah pun kayu dah. Bawa. Oh, bawa. Kenapa bunyi? Jadi teman-teman, sekarang sudah pukul 16.50 ya. Saya dan Bang Juan mungkin kurang lebih 1 jam lebih lah, mendekati 2 jam kita berburu kijang. Sebenarnya kijangnya ada teman-teman tadi di sebelah kanannya Bang Juan deras tadi, tapi kijangnya tidak mau keluar ya. Kita istirahat dulu. Di bawah tadi itu banyak bekasnya teman-teman ya. Karena mungkin belum rezeki, jadi Om Juan minum dulu. Manis panas. Ya, apa lama bekas saja yang bekas hanya itu. Terus. Jadi panas ini kurang lebih 51 derajat teman-teman ya. Jadi sebentar lagi kita pulang teman-teman, habis istirahat ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur lain kali ya, kita dapat rezeki ya. Oke sobat, kita pulang dulu. Sudah sore. Sudah pukul 17. Kita menuruni bukit lagi. Hari ini kita belum dapat rezeki ya, teman-teman. Mudah-mudahan lain kali kita dapat rezeki. Capek jalan teman-teman ya. Aduh. Kita menuju pulang.